Kita sudah ada di lokasi sirkuit Mandalika. Kita akan melihat sampai di mana proyek pembangunan sirkuit Mandalika. Proyek street sirkuit Mandalika. Tempat kita beli ini adalah tempat dimulainya sirkuit MotoGP. Awalnya ini masih subbase LPA dua lapisan dulu. Dua lapisan sesuai dengan standarnya APU, 10 cm di bawah, 12 cm di atas, total 22 cm. Kemudian di prime coat seperti ini bentuknya. Ini masih baru lapisan awalnya. Di atasnya masih ada 3 lapisan lagi untuk aspal, mulai dari base, binder, sampai surface, top surface-nya. Jadi akan mulus-lus yang sudah siap dipakai pada bulan apa? Mulus-lus akan siap dipakai, insya Allah kita punya target di tengah Mei sudah mulus-lus-lus. Ini kerikil bukan sembarang kerikil ini. Ini kerikil yang sudah memenuhi kualitas standar MotoGP. Kerikil apa nih Mas Dika? Kerikil washstone. Batunya bukan batu pecah Pak, jadi batunya batu alami dari batu kali. Jadi area run off gravel ini itu area tempat kalau misalkan pembalap ada trouble, slide, crash, mereka diredam di area sini. Jadi setelah aspal ada area run off aspal dikit. Kalau misalkan kelosan dikit masih balik, kalau kencang banget ditangkapnya di sini, mengurangi dan meredam. Katanya kalau pembalap jatuh di sini empuk seperti jatuh di atas kasur, empuk sekali. Dan yang tempat kita berdiri ini adalah Bukit Jokowi, karena nanti VVIP akan menonton perlombaan dari sini, ya, yaitu presiden, wakil presiden, menteri-menteri ya di sini. Sirkuit Mandalika ini mulai digarap tahun berapa, Pak? Untuk pekerjaan sirkuit ini terbagi dalam dua paket. Pembagian dua struktur ini, yang pertama untuk paket satu khusus untuk pekerjaan substruktur atau badan jalannya sendiri. Badan jalannya sendiri sampai dengan saat ini progresnya sudah mencapai 93%. Sedangkan untuk pekerjaan struktur lapis atas atau pengaspalannya sendiri itu sudah mencapai saat ini 42%. Dukungan dari Kementerian Lembaga ini sangat luar biasa sekali, begitu juga dukungan dari BUMN, di mana seluruh Kementerian Lembaga mencurahkan perhatian fokusnya dalam penyiapan infrastruktur, mulai dari jalan bypass, mulai dari penyediaan homestay, penyediaan air bersih, dan semua hal, baik termasuk juga menghijaukan kawasan kita ini. Jalan ya, asik! Ulin Topan, anak Mandalika akan mencoba sirkuit MotoGP Mandalika. Mumpung belum jadi. Halus, padahal belum selesai. Gimana kalau udah selesai? Mulus! Berasa menjadi Valentino Rossi yang hasil lahir.
Kita sekarang lagi berdiri di namanya Bukit Seger. Di belakang ini adalah arena sirkuit MotoGP. Kita bisa melihat dengan mudah jago-jago balap dunia. Jadi memang menariknya sirkuit kita ini memiliki 4 keunggulan keindahan. Yang pertama pantainya sendiri, jaraknya tidak lebih dari 50 sampai 100 meter. Danau juga sama, langsung bersisian dengan danau. Kita juga melihat perbukitan. Kita ada 7 bukit di sekitar sirkuit yang bisa digunakan sebagai spot yang menarik untuk melihat sirkuit maupun menonton MotoGP itu sendiri. Yang keempat, kita punya mangrove yang tidak punya dimiliki oleh sirkuit-sirkuit yang lain. Jadi 4 keindahan ini dipadukan dalam satu lintasan di sepanjang 4,3 km ini. Ya, 60 nama bukitnya. Tapi napas 90. Di Bukit Serenting ini, di spot ini adalah spot yang paling indah menonton sirkuit. Kita bisa melihat apa aja, Pak Pali? Pertama, kita melihat seluruh lintasan sirkuit, tikungan sirkuit kita lihat. Di selatan kita langsung view pantai 180 derajat. Kelihatan Bukit Seger, Bukit Merese, Lagun, Mangrove kita, dan seputaran 7 bukit yang ada di sekitaran sirkuit MotoGP. Tikungan berapa aja, Pak, yang bisa jelas kelihatan? Yang paling jelas terlihat di sini pasti tikung yang paling menarik, yaitu tikungan 10, tikungan 11, 12, 13, 14, 15, dan 16. Terlihat jelas. Jadi sudah hampir keseluruhan tikungan-tikungan dramatik bisa dilihat di sini. Tertarik nonton di sini? Beli tiketnya, jangan minta. Rp360. Datang ke Mandalika, nonton MotoGP. Jalan ya, asik coy. Yes. Satu pertanyaan aja, Pak. Yes. Jadi apa yang Bapak harapkan dengan MotoGP yang nanti akan diselenggarakan bulan Oktober ini? Apa saja manfaat yang akan diperoleh oleh warga Lombok Tengah? Ya, tentu ini kan sebuah event yang akan bisa mengundang orang banyak datang kemari dari berbagai macam belahan dunia, ya. Ya, tentu dengan kedatangan mereka umat manusia dari berbagai macam belahan dunia ini sebuah peluang bagi kita. Ini di rut kita, di IDC. Bisa dilaporkan, Pak, progres sirkuit kita? Iya. Tadi pagi kami ada rapat, maksudnya Pak Bupati, kita rapat dengan komisaris, kita sampaikan bahwa secara keseluruhan sirkuit yang terdiri dari subgrade dan aspal sudah mencapai 50%, insya Allah. Alhamdulillah, dan ini kita masih full on track, bisa dilihat di belakang, shift-nya masih full dari PP dan WIKA BRL. Kami harapkan bulan Juli akan selesai seluruh fasilitas sirkuit yang mana akan disurvei oleh Dorna selaku pemilik MotoGP di bulan Maret awal atau Februari akhir, dan kedua kalinya akan datang bulan Juli. Ini untuk memastikan kesiapan sirkuit sehingga kita bisa masuk ke dalam definitive date, tanggal yang pasti untuk balap di bulan Oktober 2021. Datang ke Mandalika, nonton MotoGP. Cek. Gokil coy, ajaib. Ratusan orang rela menunggu waktu yang tepat untuk nyale, yaitu mencari cacing warna-warni hijau, merah, kuning.
hanya ada di Lombok.